yang masuk. Is. Sejak abad 19, tak membuat keindahan menara ini luntur. Justru, menara bernama Menara Loji di Jatinangor, Sumedang ini jadi bangunan antik dan langka. Sayang, gangguan gaib sering muncul dari bangunan eksotik ini. Itu sebabnya, menara cantik ini tidak hanya jadi peninggalan bersejarah. Menara Loji juga jadi legenda misteri. Konon kabarnya, Menara Loji ini dibangun untuk memberikan pemberitahuan waktu untuk para pekerja yang bekerja di perkebunan di Baron Baun. Jadi dulu konon kabarnya ada satu perkebunan yang dipimpin oleh seorang bangsawan Jerman namanya Baron Baun. Kalau Menara Loji ini dari tahun berapa? Yang saya tahu Menara Loji ini dibangun setelah Baron Baun membentuk perkebunan ini. Jadi Baron Baun datang ke Indonesia tahun 1840-an. Kalau Menara Loji itu sendiri artinya apa? Loji itu jam. Jadi di sana itu kita lihat ada lubang itu, itu dulu konon ada jam. Terus di atasnya itu ada lonceng. Itu menyambung tentang hal-hal gaib dan mistis yang tadi itu bicarakan. Saya mau nanya Ibu, kalau Ibu sendiri pernah mengalami ya? Waktu itu malam-malam jam 11:30 kebetulan saya sedang lembur. Saya melihat ada sosok laki-laki berkuda dengan menggunakan jubah. Tapi dia diam di tempat, jadi tidak melakukan aktivitas. Terima kasih Bu Dewi. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya pemirsa, sekarang saya berada di kawasan Menara Loji di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dan konon katanya di sini banyak sekali penampakan-penampakan gaib atau cerita-cerita mistis. Nah, Kang Tom, untuk langkah pertama, apa yang akan kita lakukan? Tadi dari pertama juga kita masuk, dari gerbang pertama kita masuk, gangguan mulai terasa. Mudah-mudahan dengan izin Allah, semua cerita dari Loji dan semua penampakan-penampakan dengan izin Allah mudah-mudahan bisa terwujud. Kini saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Anda bisa berbahasa Indonesia? Nay. Boleh saya tahu Anda siapa? Robert. Nay, it's Robert Grid. Nay, I Robert Grid grow Robert. Mengapa Anda ada di sini? Ada apa kamu, kenapa? Bisa berbahasa Indonesia? Dikit. Bisa Anda duduk? Saya paksa oleh. Duduk. Tidak. Kenapa? Saya dipaksa tidak senang di sini. Paksa saya itu hingga hobi ini. Kehadut itu Holland. Itu Indonesia. Dei. Paksa saya mati. Saya di sana. Berarti kamu tahu cara ini, Loji di sini, jendela saya, menara ini. Saya di sini, ini, segini. Waktu itu Anda masih kecil? Masih kecil? Tidak. Menara ini? Bangun masih segini. Anda sudah dewasa? Saya pulang juli, tapi keluar saya. Jadi dari bangsa apa? Holland. Belanda? Saya arsitek ini. Untuk apa menara ini? Satu, untuk memperingati. Di sini tempatnya pekebun untuk melihat orang Indonesia. Itu gelendor ablosingin. Maka saya terpaksa datang ke sini ingin pulang ke Indonesia. Tahun berapa menara ini dibuat? 1820-21. Ada berapa orang yang membuat menara ini? Kebanyakan orang Indonesia.
sedikit alam bangsa saya. Perkebunan itu punya siapa? Sebenarnya bangsa Indonesia cuma iklan dan Helen Corporation Syndicate and Nathan Digrihobi Hill Indonesia saya Black Hill. Perkebunan apa itu? Satu Khaled nomor 1 di here. Oh, perkebunan Khaled nomor 1. Semasa no T I hit cylinder T. Ada hubungan apa kamu dengan makhluk yang di sini yang namanya Baron Bold? Saya bukan menjelek orang. Dia lebih kejam dari saya. Apa yang dia lakukan sampai Anda bilang dia lebih kejam? Kirana dia merusak Indonesia. Indonesia. Dengan cara apa dia merusak Indonesia? Gantung. Maksudnya? Kenapa? Bekerja di sini Indonesia. Indonesia lalai dengan saya arsitek tak kuasa melihat sekurang. Apa Baron Bot yang menyuruh Anda untuk di sini? Bukan, Neng David Holland. Siapa yang dia bekerja sama tuan saya? Siapa tuan Anda? Michael Golden. Michael Golden. Kaya. Dia itu pernah datang ke sini? Ya. Apa hubungannya? Sama si Baron Bot. Kalau Baron itu orang Belanda atau orang Jerman? Siapa nanya? Lama di Holland, Grandel, Iskres. Tapi dia gitu. Dia orang mana? Orang Jerman atau orang Belanda dia? Asis Jerman, dia sering Belanda. Biasanya untuk apa sih menara loji ini dahulunya? Untuk menjelai itu kolon kebun karet di sini. Apa tandanya? Apa tandanya? Dulu ada dua lampu warna merah. Itu merah, bahaya, hijau, aman. Kenapa? Oh. Baik Indonesia. Indonesia mencuri. Mencuri apa? Mencuri apa? Atau talet banyak. Yang kedua, saya tidak mengerti orang-orang Indonesia. Emang orang Indonesia suka mencuri? I should talk here. Sholat. No, excuse me. Sembahyang. Orang Belanda nggak ada yang sembahyang? Nggak ada. Ini kira-kira saya orang Kristen. Kenapa orang Indonesia? Tengah malam, tengah siang, saya cuma kurang. Sama saja kan, Kristen Anda juga mendekatkan diri kepada Tuhannya. Yeah. Kita juga gitu, orang tidak. Indonesia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tidak. Kenapa saya, tidak? Orang Indonesia sini, saya pergi. Yeah. Tidak berarti orang Robert, sungguh. Kenapa? Tanya Terry. Kami ingin tahu sejarah dari Menara Loji ini. Alasannya apa? Ada di sini dan dibuat kapan? Boleh saya tanya, kenapa sih bangsa Anda itu bisa berbahasa Belanda gitu? Itu kamu harus mengerti. Orang Islam. Gitu. Maksudnya apa? Kamu harus mengerti. Tapi Anda bukan itu kan? Anda kan tetap sebangsa jin kan? Emang ada rambut? Ayah, sapi jin bisa gitu. Ya, bangsa jin bisa semua jadi apa aja kan ya. Bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Sunda juga kan? Tidak, hanya yang masuk izin. Itu woman is. Saatnya mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di dua dunia. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Kenapa Anda menangis? Tolongan ku nao nih. Anda ingin meminta tolong apa? Nanti cicing di dia saya sudah terima. Kenapa tidak diterima? Saya terima ke bumi yang alam. Kenapa sudah diterima? Kesalahan yang disiksa untuk kebaikan dan keopatan.
Itu diterima masa nih? Itu bisa gak ditunggu dia. Anda berhenti dulu nangis. Tentangkan dengan jelas. Mau bisa erat jeriku. Kenapa tidak bisa berhenti nangis? Kata kau masuk lembongan. Kata warga di sini katanya banyak yang melampakkan jin, melampakkan pocong. Apakah Anda atau siapa? Buat apa nak nakut-nakutin di sini dengan pocongan ini? Tempat bersejarah juga. Raja kau langsung agamu. Tapi tengah larut dia, woy. Anda itu cewek apa cowok sih? Bangsa dia nyasih apa? Terus kan Anda tadi ngomong disempurnakan karena meninggal. Terus sekarang ngomong jin yang benar mana coba? Berarti kamu bohong ya? Ngapain Anda nangis kalau ganggu? Apalah yang disempurnakan aku? Bang, ini kan jin. Anda sempurna sebagai jin loh. Ngapain disempurnakan? Jadi apa emang? Lain aing, aing itu anu repayan karunya itu. Dari kuring bang rupa itu. Bangsa jin mah ngebohong wae. Sepertinya makhluk ini mencoba mengelabui kami. Mama nih waktu itu cerita segala ya. Wah, keren aja. Mas kencana. Sudah lama di sini? Apa Anda tahu sejarah tempat ini? Jadi alasan Anda sebenarnya mengganggu orang, menampakkan diri kepada orang itu apa sebenarnya? Biar orang-orang takut sama Anda ya? Masih untung. Oh, terus kenapa kalau mereka sudah takut kepada Anda? Anda merasa apa emang? Apa? Anda wujudnya apa ya? Bisa ngeran lain. Yang paling sering jadi apa? Jadi pacar. Mas tahu yang suka naik kuda itu siapa di sini? Apa Nyimas juga? Apa beja-beja? Kenapa tidak boleh dikasih tahu? Tunggu di beja-beja. Tunggu di wilayah. Jadi selain Nyimas ada makhluk lain yang biasa menampakkan diri. Apa tuh? Ina tanya wae. Jin baik capek Jin, kamu masih suka capek? Bosan katanya wae. Jangan ganggu sekali-kali lagi. Asal balagur, ya jangan mana asal balagur. Balagur kumaha? Ulah seromong, ulah sumprang ngomong ke kemana wae. Hati terus sobe tete. Kalau ngaji boleh gak? Ngaji entok wae tamah. Bagian anak jelemah itu mah. Kamu gak takut sama? Kata cia gak tau. Itu saya simpan aja kamu di masjid ya. Dipinahkan aja. Baik. Mau dipinahkan? Pinahkan ke masjid. Buru rek balik ya. Cukup kuat buru. Merek pinahkan. Oh gak tunggu. Ya saya setelah lain dekat baru-baru selesai. Akhirnya mediator sadar. Namun sesuatu terjadi. Assalamualaikum. Tenang. Kali ini ada makhluk bisatan. Dia seperti tak bisa tenang. Anda siapa? Ngomong-ngomong. Saha. Iya. Saha Anjen. Bisa duduk? Ini sekali. Sudah. Diuk. Assalamualaikum. Jawab. Dari mana Anda? Di sini aja. Tadi yang perhayangnya orang tua tempat. Terus menara loji itu tadi diceritakan. Nanjen ditinggal dia. Siapa Anda? Aing mau melambang saja ini. Aing mesti bisa merupakan manusia. Tuh, kau lama tertidur. Sampurakan kuda kau. Anda yang serang. Nanjen bangsa jin sedih lagi dia. Semang tahun-tahun sebelumnya zaman Belanda. Berarti saya zaman Belanda itu sama bisa sebelumnya mantuanmu Indonesia ke dijajah. Nah,
Emang salah minta tolong harus kepada Allah, bukan ke bangsa jin. Kalau nyau, nyau bisa mana? Tapi kalau mengajar, minta tolong saya nang aing, aing bakal datang. Tapi mana nang manusia? Lihat, kanbal. Biar wajah minta naun atau kuma? Minta sampai laku. Kamu ada apa? Kenapa? Aku batunya, ku zaman kau, ku golongan kau lagi asyikin. Mana anu ngasih di dia anu perkebunan? Siapa yang menguasai di sini? Aing manusia hukum mikunis. Berarti Anda tidak berasal dari sini? Sabar-sabar. Kota Semenang. Kenapa dia bisa sampai ada di sini? Bisa diceritain? Yang perempuan tadi. Dasar badanyit. Keburu kawang rasul. Perempuan itu sering bercerita kepada Anda? Kalau-kalau. Sangat jauhan. Tersori aing atau ketan. Kita ingin mengetahui tentang sejarah tempat ini. Apa Anda bisa menjelaskannya? Baiklah, ya kuno, lawung terjual bangsa bule di Bokbak. Bangsa bule dari mana? Dari tempatnya. Apa yang dilakukan bangsa bule sampai mereka ada di sini? Dengan kemana? Merebut bangsa orang sana. Dengan cara apa merebutnya? Dari ayah bos Inuliangan. Mobil itu. Udil. Nah, apa nanya Mas Haji yang pakai siang kemudian segala? Masa kau lama, usah ngapain yang nunggu. Zaman sore. Kalau boleh tahu, pada saat bangsa bule ada di sini, apa yang dilakukan bangsa Indonesia pada saat itu? Masa aku hormat. Semuanya tunduk? Bangsa bule itu. Siapa yang tidak tunduk? Hai. Kan kita bangsa bertanya manusia. Bangsa manusia bule. Karena lo batap aku, tak aku. Boleh saya tahu apa yang dilakukan bangsa bule sehingga bangsa Indonesia sangat tunduk terhadap bangsa bule? Siapa? Kalau ada sendiri, ada yang membawa sampai ke sini? Apa yang tadi kau latih muka sudah menjadi? Tenang. Sebenarnya Wudi Panda itu apa? Kau jauh ke sana manusia. Baik kamu itu manusia, tapi kelihatan wujud kamu. Oh, itu. Baik itu. Baik kamu telah kutah. Umurnya berapa? 8. Tiro tuan. Anda tahu di sini ada perkebunan? Iya. Apa saja? Anda tahu mengenai Baron Bode? Terlalu banget coba. Masih jauh. Kusila. Jadi yang lama nanjen bahasa jin ayah ngarana sah ngarana jen. Boleh saya tanya pada saat masa perkebunan itu sampai bule-bule itu pergi itu ada kejadian apa? Bapak bangke, bapak ninggalan, bangke itu gak urus. Tapi teman-teman, lo baca mengerti. Maksudnya manusia yang mengerti itu apa? Pakai jubah bodas. Apa yang dilakukan orang yang memakai jubah putih itu? Cukup ceramah, sok ngomong. Apa isi ceramahnya kira-kira sampai orang bule itu pergi dari sini? Aing roh ngadeni, sok ngejauhan. Kenapa Anda menjauh? Sok manusia ungu. Orang-orang di sini kan sering melihat penampakan. Ada yang melihat wujud orang Belanda naik kuda. Itu siapa? Tidak diceritakan. Aja. Kenapa tidak bisa diceritakan? Karena ia tempat Tison. Memang ada nama Rona Tison manusia memungkinkan Rom. Ada itu penampakan orang yang kakinya buntung. Saya itu. Kunti, pocongan. Buru itu disebut. Ki, karena. Tidak naloba. Diusahaan hati enak tetap bakal dulu. Tapi hati enak tau kamu bakal ditutupan. Dia ngalari yang laku. Tengkawas tau lah. Hati mungkin manusia lain. Aku balik. Tapi tak kenal makin dalam parit. Isana dah. Gimana jiwana kas lemes bakal jauhan. Tapi kasar jiwana jiwatena di daruk ketan di gunung itu. Ki, di sini kan akan ada pembangunan untuk pendidikan. Apa bangsa Aki keganggu? Namun sopan santun muah. Gimana caranya biar Aki nggak keganggu sama bangsa lain? Baik kau lama. Asal minta baik. Bahasa Arab ngomong. Aka mengalami. Maksudnya baca Al-Quran? Ya. Ada beberapa pekerja yang istilahnya kesurupan. Teledor. Teledor kenapa, Ki? Aku naon. Gaya citra bapak John. Aduh, terangat dong. Paling tak jadi ilmu. Tapi lo nak, aku nak tarah merepas kemiskinan. Tama, malu.
makhluk ini beranjak pergi. Namun, masih ada energi yang mencoba berinteraksi. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Masih ada sebentuk energi yang mencoba berinteraksi. Satu mediator bersiap diri. Assalamualaikum. Anda siapa? Anda siapa? Baik, Anda nggak bisa bicara ya? Sayang, makhluk di tubuh ini menolak berkomunikasi. Terpaksa penelusuran diakhiri. Ya, Kang Tom, dari proses mediumisasi hari ini yang tadi sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang tadi sudah dilakukan yang kita bisa ambil, jadi memperlihatkan bahwa manusia itu dengan alam jin itu sangat dekat, sangat bergesekan. Jadi kata orang dulu, kalau kita diperlihatkan makhluk, jangan merasa diri kita takut. Kata orang sunat berbicara, tong sian kulampah sorangan. Jadi nanti kalau kita takut dengan diri sendiri, kita akan lebih celaka. Apa emang kita bisa melihat gitu secara kasat mata atau bagaimana? Manusia itu karena mata itu ada dua, ada mata lahir dan mata batin. Ketika mata lahir oleh Allah, waktu itu dibukakan, manusia ya bisa melihat. Kenapa tidak? Karena Allah yang mempunyai kuasa. Ya. Dari semua kejadian, Kang Tom, apa sih yang harus kita lakukan agar memang kita tidak diperlihatkan penampakan atau tidak takut sebenarnya? Bagi pemeluk agama Islam, kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada beliau. Makanya ketika jin menampakkan, turunlah ayat surat An-Nas itu kan untuk menjauhkan jin. Terima kasih sekali Kang Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu penampakan orang yang kakinya buntung. Sah itu. Kuanti, bocah.